Okay, selamat pagi. So, hari ini kita akan belajar topik 4 iaitu pemantapan kesepaduan nasional. So, lecture sebelum ni kita belajar pasal apa itu asimilasi apa semua kepelbagaian kan. Hari ini macam mana kita nak memantapkan perpaduan. So, apa yang kita kena tahu? Proses pemantapan kesepaduan sosial, macam mana nak aplikasi di dua. So, kepelbagaian ni adalah satu cabaran bagi masyarakat. Setiap komuniti ni dia ada berbagai akad etika lah, maksudnya base dia sendiri kan. Dia berbeza dan dia akan menjelma dalam pemikiran dan praktis kehidupan masing-masing. Kita ketahulah etika-etika orang Cina macam ni, orang Melayu macam ni, orang India macam ni kan, orang Sabah Sarawak macam ni. Okay. Tapi kita semua ni nak kena hidup bersama. Jadi kita kena buat apa? Kita kena cari titik pertemuan. Bila ada perbezaan, kita kena sedialah untuk tawar-menawar, berunding, maksudnya berbincang, sebab kita nak jaga kestabilan dan keharmonian Malaysia. Okay. Sejak merdeka ni, kita ada kesepaduan nasional. Tapi kita kena ada tiga benda lah dalam kesepaduan tu. Kerajaan pun buat satu indeks kesepaduan ni, dipanggil IPANS. Tak tahulah masih berjalan ke tak, sebab kerajaan pun bertukar dan mungkin akan bertukar lagi. Setahun 3-4 kali tukar kerajaan, so saya tak tahu pasal ni. Tapi kita belajar apa yang kita patut belajar lah yang keluar exam kan. Kita ada penyatu paduan, kesepaduan, perpaduan dan tiga. So penyatu paduan ni usaha dia berterusan lah, continuous. Untuk menyelesaikan defisit sosial. Maksudnya, apa tu defisit sosial? Maksudnya masih ada orang yang tidak menghargai perpaduan. Maksudnya ada orang yang akan sentiasa buat kacau. Macam tiba-tiba nak saman yang dia betul aku, ataupun create things. Maksudnya mereka benda jadi agen provokasi. Ini adalah kita panggil orang yang mempunyai defisit sosial lah. Dia tak hormat kepada pandangan, maksudnya tak hormat kepada situasi kita ada ni, kepelbagaian. Okey. Kita kena tapak integrasi berwahana ke tapak. Maksudnya base dia untuk menyelesaikan masalah defisit sosial ni adalah kita kena ni lah sebenarnya berbincang dan tolak ansur, tawar-menawar, perundingan, mediasi ni semua maksudnya bincang dan tolak ansur. Kena ada tolak ansur. Okey. Kita kena bertolak ansur untuk kita, sebab kita berbeza nak duduk dalam satu society, satu masyarakat. Kita kena bertolak ansur. Sedangkan kalau kita sama pun kita kena bertolak ansur. Okey. Kesepaduan ni kerajaan aman, stabil, makmur, sejahtera dicapai, tapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sebuah masyarakat. Masih betul macam kita aman, stabil, makmur kan. Okay, Malaysia ni sebenarnya kalau tak ada COVID ni, not that bad. Kan, it's not that bad. Cuma ni COVID ni membuatkan masyarakat bit susah lah. Masyarakat lain susah, position tak susah kan. Tapi masih ada perbezaan. Dan ada orang yang defisit sosial. Macam setengah orang macam, saya tak berapa faham certain people. Yang suka mempertikaikan agama orang lain. Tak kisahlah agama Islam mempertikaikan agama Hindu ke, agama Hindu mempertikaikan agama Islam ke, agama Islam mempertikaikan agama Kristian ke, agama Kristian mempertikaikan agama Islam ke. Sebenarnya macam pada saya, orang macam ni defisit sosial. Dia tak tahu menghormati perbezaan. Dia tak kisahlah agama apa pun kan. Tapi
pada saya macam kalau kita tak sebahagian daripada agama tu, melainkan kita dengan niat nak bertanya pada kawan-kawan, macam nak lebih memahami, saya tak perlu pertikaikan kenapa sebenarnya macam ni, sepatutnya macam ni, sebenarnya ini tak wujud. Sebenarnya pada saya tak ada keperluan, melainkan itu adalah satu kelas untuk belajar mengenai agama, ataupun kita hanya sekadar bertanya soalan untuk memahami. Sebab pada saya benda-benda macam ni, ni dah punca-punca kepada ketidaksepaduan dan orang sakit hati. Tak perlu, saya rasa kita tak perlu bertanya, bercakap mengenai fahaman agama ke kebudayaan orang ke yang kita tak faham. Kalau kita nak faham, kita tanya. Tapi kalau untuk mempertikaikan, tak perlu. Sebab kalau kau tak dalam agama tu, kau tak membuat benda tu, apa kena-mena? Kan? So, just mind your own business lah. Saya nak rasa putih kan. Kemudian kita ada kesatuan. Merupakan matlamat akhir yang diidamkan. Sebuah dalam sebuah negara yang berbilang etnik. So, kita kena, bila kita boleh faham, kan, contohnya, kita boleh faham maksudnya keperluan agama orang, kan, kita tak akan maksudnya rasa keperluan untuk mempertikaikan. Itulah saya tak faham kenapa kita perlu pertikaikan. Even pendakwah-pendakwah yang Islam pun saya tak suka. Saya tak akan follow orang macam ni. Pada saya macam tak ada keperluan untuk kita mempertikaikan agama orang lain. Kenapa? Dengan mempertikaikan agama orang lain, kita boleh meningkatkan iman kita ke? Kan? Kalau macam tu, tak adalah maksudnya kes-kes orang-orang yang Islamik ni buat berdosa kan? Tak ada. Dia tak ada meningkatkan iman kita pun. Kan? So, kita tak boleh pertikaikan. Kita jalani apa yang kita perlu jalani dengan kepercayaan kita. Maksudnya, kalau kita kena semayang, kita semayang. Kita puasa, kita kena puasa. Kita fokus pada agama kita. Kenapa kita nak fokus? Itu bukanlah berdakwah. Just nak berdakwah ni tak perlu bagi tahu agama orang tu salah ke apa. Jadi manusia yang baik je, orang akan evaluate kita. Tuhan tak perlu dipertahankan. Okay, kita masuk pas seterusnya. Kita akan masuk menghayati pengalaman Malaysia ni dari kesatuan ke perpaduan. So, yang pertama, cari kesatuan, bina kesatuan. Lepas tu, ini selepas merdeka lah. Lepas tu, tiba 13 Mei. Sekarang ni, ada kemungkinan ke 13 Mei? 13 Mei dalam Facebook je. Kan, official gaduh dalam Facebook je. Sampai tentera Israel aku takut. Takut dengan tentera bawah. Bukan takut, bukan maksudnya takut dengan kita. Takut dengan tentera bawah. Jadi, selepas 13 Mei ni baru ada istilah perpaduan. Sekarang perpaduan adalah kepelbagaian. Maksudnya, kita nak bersatu padu. Maksud perpaduan, kita nak bersatu padu. Dan kita terima, maksudnya kita berbilang bahasa, berbilang agama, berbilang bahasa. Tapi saya tak boleh terima lah nak berbilang bahasa, tak pandai cakap bahasa Melayu. Itu saya tak boleh. Kan? Berbilang bahasa bagus. Kita patut boleh cakap banyak bahasa. Bagus, bagus untuk development kita kan. Kalau kerja kerajaan pun dapat allowance ni. Tapi masalahnya, ada masalahnya pada saya ialah apabila kita tak boleh bercakap bahasa kebangsaan kita. Itu adalah masalah. Menguasai berapa ribu bahasa pun tak apa. Tapi bahasa Melayu mesti boleh bercakap bahasa Melayu dengan betul. Okey, sejarah mencari kesatuan. Malaysia ibarat sebuah jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle tu kan. So Malaysia ataupun Melayu ataupun tanah Melayu ni sebenarnya dulu ada banyak lah, bawah Siam lah, bawah Belanda lah, bawah Britain lah. Sampailah kurun ke-18 di mana British datang menjajah kita dengan penjajah pangkor tu. Baru dia start betul-betul menjajah. So dia ada juga masih lagi berbeza kita negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. Okay. Lepas tu Perang Dunia, British datang balik, kita ada BMA. BMA ni British Military Administration. So 2 tahun macam tu, pentadbiran tentera British. Tahun 1946, British ni dia boleh katakan dia bankrupt dengan Perang Dunia. Dia 2 Perang Dunia dia terlibat kan. So dia bankrupt. So bila dia bankrupt, dia macam nak latih kerajaan, apa, negara, koloni-koloni dia ni berkerajaan sendiri.
Tapi masalahnya, koloni-koloni ni belum apa? Kalau dia nak buat ni, dia yang maksudnya dia macam tutor orang untuk macam mana. So plan-plan tu semua dia buat. Ha, itu yang macam setengah negara dekat Afrika dia sentiasa berperang. Sebab apa? Sebab dia sepatutnya dua bangsa dan dua negara yang berbeza. Bila dia kena jajah, lepas tu merdeka, dia satu negara. Ha. So so kita ada apa? Jadi nak buat Melayu Union. Melayu Union ni isu dia adalah kerakyatan lah. Jus Oli kan. Siapa-siapa je berjadi rakyat Malaysia. Jadi ditentang oleh masa ni kita UMNO ni, kenapa dia United Malay National Organization? Dia adalah kumpulan-kumpulan. Kita ada Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu setiap negeri tu. Dia datang, dia bincang, dia buat UMNO. Sebab tu dia United National Malay Organization. Maksudnya Melayu, semua persatuan-persatuan Melayu ni bergabung. Jadi setelah ditentang, Persekutuan Tanah Melayu ni Tanah Melayu ni dibagi satu perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, di mana kerakyatan dia strict. Lepas tu hak-hak istimewa orang Melayu ni terpelihara. Masa tahun 1957 dia jadi mercu persatuan lah. Sebab Cina, Melayu, India, masa dia sampai Sarawak belum ada lagi. So dia bergabung. Dia buat apa? Dia orang gabung tiga ni. Dan kemudian dia orang tiga bangsa ni, kemudian dan dia pergi minta kebebasan daripada British. So tahun 1963 baru Sabah Sarawak join. Sebab tu kita ada Hari Malaysia. Ada orang tak tahu ke? Okay. Jadi masa membina kesatuan tu, ada banyaklah benda yang dia buat. Komiti, liaison komiti. Maksudnya ada Chinese, Malay, Indian kat situ. Komiti dalam kesatuan ni. Untuk apa? Untuk buat mufakat. Lepas tu pilihan raya. Kemudian kita ada orang siapa bangunan 5 tahun. Perlembagaan tu sendiri. Ada orang tak faham perlembagaan kan? Yang di Pertuan Agong, bendera, lagu negaraku. Masa kebudayaan kebangsaan, bahasa kebangsaan, semua ni. Macam isu baru-baru ni. Yang di Pertuan Agong tak patut campur tangan dalam urusan negara. Yang di Pertuan Agong ada hak untuk mengisytiharkan darurat. Itu hak yang dijanjikan dalam perlembagaan. Peliklah juga saya kan. Macam mana kan? Aneh eh. Budak-budak ni tak faham. Padahal belajar law tu. Dan Ketua Agung ada hak untuk campur tangan. Dia ada hak untuk panggil Perdana Menteri untuk memberi keterangan apa yang berlaku. Sebab tu kita ada Ketua Agung tu. Kan dia nak duduk-duduk je. Dia ada fungsi dia. Okey, kemudian berlakunya 13 Mei. So kepelbagaian kenapa berlaku 13 Mei ni, rasanya polis dah lebih faham kan. Gambar ni pun report on National Operation Council lah. Ni polis punya report ni. Gambar je lah, saya tak tengok report dia. Jadi kita perpaduan ni baru dibuat sebab ni nak apa? Dia nak buat penyatuan sosial. So, strategi, kerajaan pun patah amat paling penting sekali. Sebab kalau kita gaduh, macam mana kita nak membangunkan negara? Huhara, orang ni bunuh orang ni, orang ni bunuh orang ni kan. Jadi, kalau keadaan negara tu huhara, macam mana kita nak ada pembangunan? Kalau macam baru je bina bangunan ke apa ke, dia kena bom. So, itu masalah. Itu adalah satu masalah. Sebab pembangunan tidak akan hadir tanpa ni. Macam last week saya bagi tahu kan. Okey, kita masuk topik lagi satu. Okey, so selepas 50 tahun 13 Mei. So kita kita tak ada pun ukuran serius macam mana kita nak ukur perpaduan kan. Dia benda abstrak. Ukuran populis media sosial, kedai mamak, ada laman berita tu, berita sedunia, belum populis punya, popular lah.
Nilaian dia adalah stable tapi tegang. Dia stabil tapi tegang. Macam bila-bila je boleh bergaduh. Ya betul juga. Kita stabil. Kita tak adalah tiba-tiba nak pergi bunuh orang tu sebab dia bangsa lain kan. Tapi sedikit je orang provoke kita dah macam boleh mengeluarkan perkataan-perkataan rasis. Kalau orang tu rasis, jadi mengeluarkan perkataan rasis dan kita balas dengan perkataan yang rasis, jadi kita pun rasis. Faham? Faham tak apa yang saya cuma cakap ni? Kalau kita jumpa, kalau kita sebagai bangsa X, lepas tu bangsa Y mengata kita, lepas tu kita mengata balik bangsa Y dengan tuduhan-tuduhan yang rasis. Jadi kita pun rasis, kita tak ada beza dengan dia. So you deserve each other. Putih dia. Kita, itulah pasangan hidup, apa, sehidup semati yang sesuai. Okay, jadi 2018, kerajaan buatlah IPNAS ni. Dia nak ukur kepelbagaian kita macam ni. So kepelbagaian ni dia macam datang tu kita, apa, perpaduan ni datang tu macam susah dia ukur. Dia macam datang dalam certain detik-detik tertentu. Mungkin formal, mungkin informal kan. So detik dia contohnya pergaulan di pasar, majlis kahwin, bantuan kan, tempat percutian, cuti umum, balik kampung, jam-jam tu, raya Cina pun jam, raya pun jam, Deepavali pun jam, Christmas pun jam, gawai pun jam. Jam lah, asal ada cuti je jam. Itu popularity sebenarnya adalah adalah indeks sepadu menunjukkan kita bersatu padu untuk bercuti. Itu marah sangat tu kan, tak dapat bergaya. Ni di Pawali pun cancel kan, tabahlah agam yang mana beragama Hindu. Raya dah cancel, gawai dah cancel kan. Ni buat pilihan raya lagi, Christmas pula cancel. Cancel je lah tahun ni. Okey, dan untuk wayang, maksudnya orang Melayu mungkin tengok cerita Tamil, orang berbahasa India mungkin tengok cerita Melayu, orang Cina mungkin tengok cerita Melayu, orang Melayu mungkin tengok cerita Cina. Lepas tu suka bola sepak, tengok bola sama-sama. Street wedding, kahwin dekat jalan-jalan ni. Kesihatan. Kita merawat orang kena COVID tanpa mengira bangsa. Makan. Makan boleh bersatu padu. Elemen perpaduan. Orang Melayu makan di kedai mamak. Orang Cina makan di kedai mamak. Orang India pun makan di kedai mamak. Semua pergi melepak kedai mamak. Kedai tom yum. Kedai Cina yang Cina yang apa, kedai Cina yang halal, kedai India yang halal, orang Melayu selalu yang saja halal dia akan makan. So apakah beza perbezaan anda? Ini soalan hari ini. Apakah perbezaan antara anda dan orang sekeliling? Adakah dia menyusahkan kehidupan anda? Maksudnya sebagai orang Melayu, apa yang membezakan kita daripada orang bangsa lain? Sebagai orang Iban, apa yang membezakan anda daripada orang Melayu? Ataupun benda-benda macam ni. Maksud, sebagai orang India, orang Cina, sebagai orang Melanau, kita macam-macam kan. Detik perpaduan, sambutan perayaan, permainan komputer, Fashion, semua boleh. Music, bencana. Adakah kita sebagai, contohnya, saya seorang Melayu, ada jiran Cina, saya tahu tak makan sebab tak ada duit ke apa-apa. Dikala COVID ni, saya nak membiarkan dia. Kan? Si tak, orang Malaysia tak. Orang Malaysia baik sebenarnya. Dia suka gaduh kat Facebook je sebab dia terlayan provokasi. Okay. Keadaan aman, stabil, makmur, sejahtera.
tapi masih ada lagi deficit sosial, masih ada orang yang resis, yang bersifat perkauman, yang pandang orang tu berdasarkan kaum, masih ada. So kita kena dengan orang macam ni, kita buat baik je lah untuk menunjukkan prejudice dia tu salah. Dia jangan kita, so itu je cara tunjuk kita lebih baik daripada dia. Kan, we are better than you. We are kind human being, kan. Aspek politik federalisme. Sebenarnya politik menyebabkan banyak masalah kaum ni. Aspek politik federalisme ni, maksudnya sistem federal ni menyebabkan kita bersatu padu. Government suruh cakap, kita cakap lah. Aspek bahasa. Tadi saya dah cakap kan, kita boleh, sepatutnya kita memang berbagai bahasa. Patutnya average memang average Malaysian pun faham dua bahasa kan, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Ada juga yang tiga, bahasa Cina, bahasa Mandarin ke bahasa Tamil ke. Tak ada masalah nak belajar sampai 10 bahasa pun, tapi mesti menguasai bahasa Melayu. Sebab kita duduk di Malaysia, tak boleh kita dilahirkan, dibesarkan tapi cakap macam kesepaduan sosial dalam aspek ethnicity. Contohnya kita tak mengira bangsa kita memberi bantuan, kan. Kita cakap orang Malaysia sebenarnya baik. Aspek agama. So index IPNS ni tak perlulah. Saya pun tak tanya soalan ni lah, sebab saya tak faham apa dia cuma bukti, kan. So nanti saya akan bagi beberapa soalan, macam biasa 24 jam. So jumpa lagi next week. Bye bye.